Begitu cara Islam. Puasa Nabi Daud, Nabi yang bilang. Kata Nabi, afdolus siam, siamu Daud. Puasa yang paling tinggi, puasa yang dikerjakan kayak model Nabi Daud. Ketika Nabi bilang begitu, puasa semacam Nabi Daud, kerjakan. Karena itu yang paling tinggi. Kenapa tinggi? Karena puasanya 6 bulan. Karena sehari puasa, sehari kagak. Maka bila kita mengingkari puasa Daud, alasannya itu kan ajaran Nabi Daud. Bukan. Dari mana kita tahu itu ajaran Nabi Daud? Justru yang bilang Nabi Muhammad juga. Dalam hadisnya, Nabi bilang ini puasa paling top, markotopnya puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita malas, kayak model saya ini ikut aliran saumud dahar. Yang saum-saum, dahar mau dahar. Makan, mulu makan, dahar. Begitu. Kalau kita malas sebagai orang muslim puasa Daud, ogah, jangan salahin ajarannya. Malas mau malas saja. Jangan ajarannya. Ini kan ajaran Daud. Buat apa? Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Ah, ini namanya orang malas pakai alasan Nabi Daud yang dijelein. Malas mau malas saja kayak saya ini. Tetap puasa Daud sunat tinggi. Nabi juga ajarin. Tapi kita enggak ngerjain. Emang saumud dahar. Dia mau saum, kita mau dahar. Iya, malas mau malas saja. Tapi ajarannya jangan dibantai. Begitu. Ajaran mau tetap ajaran. Sebab biar kata syar'u man qablana, karena ada nas dan ditetepin, huwa syar'un lana. Dalam Al-Quran surat An-Nahl Allah jelaskan, summa awhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim Hanifa. Kemudian ku berikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikuti ajaran Ibrahim. Mana korban, ikuti, ditetepin nama Nabi, maka ikuti itu dan menjadi ajaran. Haji, ikuti itu. Mana lagi khitan, ditulis di dalam Bukhari, awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalil wa kana umruhu 80 sanatan wa kana bil qudum. Mula-mula orang yang sunat namanya Nabi Ibrahim, waktu itu umurnya 80 tahun. Alot. Waduh, dia emang datangnya di situ perintahnya. Wa kana bil qadum, pakai kampak. Begitu. Emang juga ya waktu itu, sekarang saudara mau pakai sembilu, mau pakai silet, itu kan urusan yang lain, perjalanan kemodernan dengan temuan-temuan manusia. Jadi puasa Daud tetap sunat meski saya enggak puasa. Ajarannya emang begitu. Di bawah puasa Daud ini ada puasa Imam Ghazali. Ini paling tinggi kedua, yaitu puasa Senin, Kamis, Jumat, Torekat Ghazaliyah. Imam Ghazali mah puasanya Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Ini puasa 4 bulan. Dalam setahun. Tinggi. Habis itu baru Senin, Kamis. Ini mah dikit. Orang Senin, Kamis berapa doang? Seminggu 2 kali sebulan. Kan 2 kali 4, 8. 8 kali 12, dikit. Tapi itu tinggi. Puasa. Puasa sunat. Jadi puasa Daud ada. Ini sebutan dari Nabi. Nabi Daud tuh sehari puasa, sehari enggak. Itu aja. Dan yang bilang Nabi. Dan Nabi bilang ini puasa paling tingginya puasa. Kenapa? Karena 6 bulan puasa, 6 bulan kagak puasa.
Kan begitu setahun 6 bulan. Jadi puasa Daud tetap sunat. Begitu, meski saya aja enggak ngerjain, enggak gitu, tapi ajarannya ada, jangan enggak ngerjain bantah ajaran, begitu males mah, males aja begitu, tapi ajaran tetap ada dan kalau dikerjakan bagus. Saya mau ajarin puasa Daud nih, begini cara puasanya, dipotong 5 hari, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasyrik. Caranya, contoh puasa Daud ya. Besok hari apa ini? Sabtu. Hari Minggu 1 Ramadan. Hari Minggu 1 Ramadan. Besok Sabtu kita giliran puasa. Umpama berarti Jumat tadi kagak puasa. Sabtu giliran puasa, Minggu ya Ramadan. Maka ini ingetin, terakhir kita puasa. Nanti Idul Fitri enggak puasa, emang haram. Maka tanggal 2 enggak puasa, karena terakhirnya puasa. Tuh begitu caranya. Ini biar benar kalau mau pengen torekat puasa Daud. Jadi terakhirnya kan Sabtu puasa. Nanti tanggal 2 Syawalnya jangan puasa, karena terakhirnya puasa. Jadi Ramadan gak dihitung, Idul Fitri gak dihitung. Terakhir puasa berarti tanggal 2 gak puasa. Kalau terakhirnya gak puasa, umpama Jumat tadi puasa, besok gak puasa, ya besoknya Minggu Ramadan. Berarti karena besoknya itu Sabtu gak puasa, ketemu Ramadan puasa, Idul Fitri enggak puasa, tanggal 2 puasa. Entarnya puasa enggak. Begitu hari Arafah. Nih, harus tahu juga kalau udah puasa Daud kagak ada puasa Arafah. Kagak kenal itu kecuali bertepatan. Kagak kenal puasa Asyura, kagak ada. Kan ganjarannya gede. Ente jangan turun derajatnya. Ente udah tinggi. Jangan turun kalau udah tinggi. Jadi umpama biar gampang ya, Minggu Idul Adha, Minggu. Hari ini Jumat puasa. Besok Sabtu Arafah. Giliran enggak puasa, ente enggak usah puasa. Kalau puasa hilang Daudnya gitu, ganjaran gedenya. Enggak apa-apa, emang begitu, kecuali bertepatan. Jumat enggak puasa, Sabtu puasa dan bertepatan Arafah, niatnya double. Begitu. Jadi dia enggak mengenal Asyura, enggak mengenal apa, enggak mengenal apa. Begitulah caranya. Nanti dilihat lagi hari Tasyrik, terakhirnya di Arafah tuh puasa apa kagak? Puasa berarti tanggal 14 enggak puasa. Terakhirnya enggak puasa di Arafah, maka tanggal 14 Dzulhijjahnya puasa. Tinggal begitu. Itu Daud namanya. Kalau enggak begini enggak bisa. Daudnya bubar. Kalau enggak begini, umpama kita besok Arafah, hari ini puasa, besok Arafah puasa juga, namanya Daudnya bubar. Wong Daud mah sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Begitu singkatnya puasa Daud nih, nama doang, ajarannya dari Nabi. Sama seperti dodol Cina. Ini Cina doang. Saya enggak mau makan, makan aja dodol Cina yang buat ajanya item dari Betawi juga. Judul doang dodol Cina. Gitu, kuning-kuning suka adeh, di tetukangan adeh. Nah, iya, enggak apa-apa. Jadi enggak karena judul, tapi karena ajaran. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Sudah, iya baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Nih saya berharap sama teman-teman Darul Falah
ini kan malam 12 Rabiul Awal, malam bergembira. Kalaulah besok pagi saudara hendak bekerja, artinya libur begitu, malam inilah banyak kita orang baca solawat sebisanya, sebisa kita, paling banyak dalam hidup kita sebisanya. Kita baca solawat yang banyak, malam ini gembira kita, senang-senang kita orang. Malam ini saya berharap kalaulah kita orang ni enggak kerja besoknya, enggak banyak tugas begitu, malam ini baca solawat. Baca solawat aja yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, segitu tu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang banyak. Sambil apa ke duduk ke, sambil apa ke nonton TV ke, apa ke, hari gembira, gembira, bagus. Malam ini kalaulah kita punya baju baru, pakailah baju baru. Kalau kita punya sarung baru, pakai sarung baru. Ni malam ini, bila hari raya kita suka pakai baju baru, pakai celana baru, yang mana hari raya Idul Fitri, Idul Adha enggak bakalan ada kalau enggak ada Nabi Muhammad. Maka lebih-lebih di malam kelahiran Nabi itu kita ada gembira. Kalau enggak ada, saya punyanya yang baru sempak doang. Sempak enggak apa-apa dah. Begitu, yang penting baru. Untuk girang gitu. Senang-senang, senang-senang. Kalau mau sedekah ngajak anak makan-makan, makan-makan. Senang-senang sebagai wujud gembira. Gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Da al-farah bi maulidi sallallahu. Ini penting saudara. Jadi sebisa kita, saya berharap biar rezekinya luas, saya bagi-bagi tuh aurat-aurat kaum salihin untuk malam ini. Baca aja tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu, yang banyak, yang banyak. Insyaallah biar teman-teman Darul Falah ini diberi kesuburan. Khususnya si pengurus masjid, kan masjid mau direhab ya. Kapan ini? Lagi proses. Oh, proses. Iya, kudu banyak. Baca, dapetin 10.000. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, 10.000. Saya udah kasih tuh doa-doanya itu. Minta aja sama kawan-kawan kita. Ada siapa itu bang, siapa bang Bayan apa ya? Kayaknya ngambil juga, ente punya, bagi itu kawan-kawan kita, biar kasihan yang punya hutang, biar Allah beresin mudah. Ini kayak bangun masjid biar cepat rampung, rapi, enggak terlalu puyeng. Kasihan sama panitia pembangunan, udah puyeng, disalahin mulu, sian saya. Begitu, baca solawat, nih ada panitia pembangunannya deh, baca, bantuin, beneran, dapetin dah malam ini nih 10.000 bentar. 10.000 itu paling lama sejam 50 menit kalau duduk. Dah, kita kan demen kredit, ya kan? Mobil kredit, motor kredit, panci aja kredit, di kredit aja. Dapat 100 ngopi segelas, 100 kopi segelas, solo kembung. Begitu. Udah ya dikit-dikit maksud saya. Dikit-dikit. Ini mumpung nih malam. Beneran. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Banthani, berbicara malam lahirnya Nabi itu luar biasa. Dan bagaimana salafus soleh kalau udah 12 maulid, luar biasa. Sholat aja dah. Sholat aja. Apa kek? Saudara anaknya demen makan apa? Pisahat, beliin. Begitu. Saudara anaknya demennya apa ya? Oh iya, Dunkin Donat, beliin dah. Pulang aja ini, kasih nih, senengin, niatnya bergembira. Kan kita suka ulang tahun, beli ini, begitu yang kita bisa. Tapi jangan maksain diri, karena Nabi melarang maksain diri sampai ngutang-ngutang. Ntar nyalain Nabi, gara-gara Nabi, yang ngutang siapa? Kita yang mampu aja deh, permenatu kayak ini mumpung nih malam. Beneran saya amat sangat menyuruh, khususnya baca aja tuh sallallahu alaihi Muhammad.
agar supaya Pak saudara diberi rezeki yang luas, usahanya pada lancar, biar enggak terlalu puyeng. Karena yang saya dengar itu, uang itu menyehatkan. Itu yang saya dengar. Ada kakek-kakek pakai tongkat jalan menuju ATM, susah sampai pakai tongkat tua. Pas sudah dapat duit, ketinggalan tongkatnya. Dia jalannya kenceng. Itu berarti sehat dia. Sehat. Begitu tongkatnya ditinggal di ATM, kan berarti menyehatkan. Dan agar supaya kita enggak terlalu pusing. Benar. Kami bantu bangun pesantren segala macam tuh ya, mohon maaf biar kata seperak-seperak. Ya malannya itu aja. Biar saya bagi sama kawan-kawan majelis tuh, biar enggak terlalu mumet sekali. Kasihan capek puyeng begitu ya. Baca selawat aja. Nanti Allah kasih jalan keluar begitu. Nanti kita percaya aja dah. Nabi udah bilang, idan yughfar dambuk wa tukfahamak. Kalau kau baca selawat banyak, dosamu diampuni, kesulitanmu dihilangkan oleh Allah. Itu Nabi yang bilang. Maka kita percaya aja sama Nabi, baca selawat aja pelan-pelan, khusus Senin malam sebisa kita, enggak 10.000 juga seberapanya dah. Yang penting malam ini banyakin baca selawat sebagai bentuk senang sama Nabi. Moga sebab itu rahmat Allah turun sama kita banyak. Yang sulit jadi mudah, yang enggak punya keturunan dikasih keturunan, yang usahanya macet menjadi lancar, dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala khairil bismillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil